Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Kosmo. Mahkamah Syamsul Putri Sarah sah bercerai talak 1. Kuala Lumpur kemelut rumah tangga antara pengarah filem Syamsul Yusof dan isteri pertamanya Putri Sarah Liana akhirnya bernokta apabila pasangan itu sah bercerai talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah di sini. Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Yusof melafazkan cerai talak 1 pada pukul 12.25 tengah hari di hadapan Hakim Syari Akmaluddin Ilyas selepas mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Puteri Sarah mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Hakim Syari Akmaluddin Ilyas kemudian mensabitkan berlaku perceraian dan memerintahkan Putri Sarah menjalani tempoh edah selama 3 bulan.